Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua pada bulan Ramadan. Jadi hari ini saya nak sinopsiskan juzuk 2 Al-Quran. Dalam juzuk 2, secara sinopsisnya mengatakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Hal ini membina cara fikir baru kerana masyarakat Mekah memandang tinggi orang-orang Yahudi sehingga mereka menjadi tempat rujukan. Perpindahan kiblat memalingkan fokus masyarakat dari Bani Yahudi ke Bani Ismail. Kemudian kepentingan ini ikhlas dan jujur dalam beribadah kepada Allah walaupun berlakunya pertukaran kiblat. Dan akhirnya membuka mata orang kafir Quraisy bahawa Islam tidak menafikan kehebatan dan kemuliaan Mekah. Kedua, sinopsis kedua dalam juzuk 2 ini adalah turunnya beberapa hukum iaitu haji, ekonomi dan jenayah. Sinopsis yang ketiga, bukti kepentingan bulan Ramadan dan mengapa umat Islam perlu berpuasa. Malahan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Sebab itulah adanya hari nuzul Quran dalam kehidupan kita seharian. Akhir sekali, kisah Talut dan Jalut yang memberi mesej bahawa Islam menekankan kualiti berbanding kuantiti. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.